Selamat malam guys. Ini bersama Jamarulan Vlog lagi. Ini lembur cuci karpet. Jadi Jamarulan Vlog itu juga belum punya persewaan alat-alat pesta dan sound system. Alhamdulillah lur, ya tetap bersyukur alhamdulillahirrohmanirrohim. Ini cuci karpet sampai lembur-lembur untuk persiapan bulan depan. Alhamdulillah pemesanan persewanya begitu padat. Itu Bapak Sony Sasmita yang nyuci karpet itu pakai lampu senter di kepala itu sampai basah kuyup. Dia pekerja keras tuh. Bekerja keras untuk menghidupi anak istri. Dulur penampakannya Pak Sony Sasmita alias Bapak Jambing. Bapak Jambing, halo. Oh. Ini warnanya abu-abu ya lur. Ini karpetnya abu-abu. Soalnya banyak yang request tahun-tahun ini lantainya itu yang abu-abu. Jadi kita juga menyamakan taplak meja juga abu-abu. Terus apa kain-kain itu juga abu-abu. Ini warnanya abu-abu. Itu kemarin dipakai di mana ya? Kalau enggak salah di Kloser Rejo. Terus kotor dicuci untuk persiapan bulan depan. Alhamdulillah banyak lur yang pesan bulan depan itu. Ya cukup ramai, alhamdulillah. Wajib bersyukur alhamdulillahirrohmanirrohim. Itu pakai senter anchor di kepala itu sampean. Dari jam berapa ya tadi, Pak Jambing? Dari jam berapa? Ah, ketawa terus itu. Tidak salah. Dari jam 3 jam berapa tadi, Sur? Jam segini belum selesai. Gak apa-apa. Kalau siang-siang katanya panas. Panas. Ya, maklumlah. Musim kemarau sudah masuk musim kemarau, jadi kalau siang panas sekali. Cucinya pakai sancin loh, pakai sancin sinanan ini ya. Alhamdulillah irit juga, irit banget. Nah, itu. Alamatnya persewaan ini enak kok, lur, nyarinya. Pokoknya tetangganya
pondok pesantren Niswantoro punyanya Mbah Din Saridin itu loh. Mbah Din Saridin. Salah itu loh. Mbah Din Saridin. Tangganya Mbah Din Saridin. Jadi enak anu tinggal cari pondok itu terus tanya rumahnya Pak Solikin gitu sudah kenal semuanya lur. Alhamdulillah lur. Sudah dikenal. Terus persewanya itu namanya Darmo Putra lur. Darmo Putra. Ya. Cukup sekian ya lur. Terima kasih dan selamat malam. Semoga diberi rezeki yang melimpah. Dan jangan lupa wajib bersyukur. Alhamdulillah. Selamat malam.